Masih lama ya? Buat sukseskan 2019. Siapa yang mau disukseskan? Jokowi atau Prabowo? Saya. Makassar itu satu slogan masyarakat Makassar sesuai dengan hadis Nabi. Hari ini harus lebih baik dari kemarin dan esok harus lebih baik dari hari ini. Dalam bahasa matematika, dua kali tambah baik. Kalau Makassar dua kali tambah baik, saya kira seluruh masyarakat Indonesia ingin ke Indonesia dua kali tambah baik. Ada PDI Perjuangan, ada PKS, ada PAN, ya kan? Ada yang mau dua periode, ada yang mau ganti presiden. Mau yang mana? Kami ini 40 tahun bersama-sama Pak Jokowi, ya. Jadi mulai dari wali kota kita sudah kenal, ya. Terus masuk jadi gubernur, masuk jadi presiden, apalagi atas nama kita. Kita tahu persis bagaimana Pak Jokowi itu memberikan perhatian pada daerah. Tidak ada sesuatu yang kita minta pada beliau yang mereka pajak. Dia cek betul apa sudah terrealisasi atau belum. Ini kita butuh pemimpin. Ya memang mengelola Indonesia dalam 5 tahun tidak cukup. Mungkin juga karena jadi inspirasi ya, sama-sama dari tingkat 2, tingkat sekarang gubernur dan ada keinginan untuk maju lagi nanti. Jadi ini mungkin karena inspirasinya seperti itu. Yang pasti saya dengan Pak Jokowi sama-sama orang kehutanan. Nah itu yang harus dipahami. Yang satu UNHAS dan satu UGM. Nah, satu UNHAS, satu UGM. Jadi PKS kan walaupun mendukung tidak perlu didengar. Ini sekarang sudah viral ya. Di media saya akan menjadi calon ketua tim pemenangan Jokowi. Saya udah Prof, kalau betul ini berita. Sampai hari ini saya belum pernah dihubungi ya. Tapi bagi saya secara pribadi ya tentu saya dukung Pak Jokowi. Secara pribadi saya udah ditawarin banyak, tapi saya yang menjadi pemimpin semua partai. Jadi sampai sekarang sudah tidak. Sampai sekarang sudah. Karena saya ingat waktu itu saya juga pernah tanya. Saya pikir sekarang berubah, karena biasanya politisi suka berubah-ubah. Karena saya merasakan, masih mau dimutasi, diminta. Tapi saya merasakan sekarang itu stabilitas terjaga. Kita dengarkan apa kata yang dulu bupati, kita cek sama gak yang omongannya 4 tahun lalu kita dengar. Tidak ada cantolan partai politik, berniat untuk masuk ke partai politik supaya paling tidak ada pijakan itu? Sama sekali itu. Tapi ada satu hal yang saya rasa kurang pas. Saya jauh-jauh sekolah ngambil S2, S3 ke Jepang. Masa sekolah harus ke Jepang? Kenapa? 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 Ya, saya kira ketua partai itu kan ada orang yang punya memang spesialis di situ kan. Kalau saya sekarang, saya ilmuwan. Saya bukan. Saya profesional. Masih sama ternyata masih sama. Prinsipannya masih tetap seperti itu. Iya. Tapi kalau tidak ada dukungan partai, bisa sukanya nanti dikerjain. Jadi apa jangan-jangan sekarang juga dikerjain Pak Gubernur? Jadi itu yang saya berikan. Pengalaman saya 10 tahun di partai.
nggak ada partai. Tapi semua partai dengan adem gitu ya bisa dukung kita. Karena kalau partai ada masalah, kan langsung ke pembina partai. Kita sebagai para pembina partai kita di daerah. Jadi tidak pernah ada bendera khusus di kabupaten saya. Kecuali ada ruang tamu partai baru. Itu kan tingkat bupati, tingkat provinsi tentunya tampaknya berbeda. Ya kalau saya sih tidak puji, karena saya juga ini jadi gubernur mengalir saja, ya mengalir saja. Yang penting bagi saya ingin menghabiskan sisa hidup saya untuk mengabdi pada rakyat. Yang jelas kalau sekarang ini satu saya masih anak lorong sama kasar. Tidak ada niat untuk memulai merintis. Sudah mulai tertarik. Saya melihat bahwa memang perjuangan itu sudah fungsi. Tapi itu sementara lagi. Sementara kita lagi WDC sampai 2020 mungkin maju lagi. Jangan dulu 2019 sudah selesai. Baik, kita ingin bicara sesuatu yang lain. Kita ingin bicara soal kampung halaman kita semua, kampung halaman saya juga. Seringkali ada banyak persepsi yang salah.